Billy ajakin kamu nikah kan sering. Gimana tuh tanggapan kamu? Awalnya aku kirain dia bercanda ya. Tapi kayaknya kok agak-agak gak bercanda gitu. Soalnya nanyanya gak sekali dua kali. Nanya berkali-kali. Sebut Billy Syahputra ajak dia menikah hingga berkali-kali. Memes Prameswari, aku kira dia bercanda. Hubungan Memes Prameswari dengan Billy Syahputra hingga kini masih dipertanyakan publik. Dikabarkan bahwa Memes Prameswari diajak menikah oleh Billy Syahputra. Tak hanya sekali, Memes Prameswari bahkan diajak berkali-kali untuk menikah oleh Billy Syahputra. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Memes Prameswari saat ia berbincang dengan ahli tarot, Mama Ella. Saat itu Memes Prameswari ditanya oleh Mama Ella soal Billy Syahputra yang dikabarkan mengajak nikah Memes Prameswari. Dengan pertanyaan ini, Memes Prameswari pun menjawab dengan malu-malu. Ia menyebut bahwa saat Billy Syahputra mengajak nikah dirinya, ia hanya menganggap hal itu sebagai sebuah candaan. Awalnya aku kirain dia bercanda, ujar Memes Prameswari, dikutip dari channel YouTube Mama Ella Channel, yang diunggah pada tanggal 19 Juni tahun 2021. Namun, ia kemudian merasa heran kenapa Billy Syahputra mengajaknya untuk menikah hingga berkali-kali. Tapi kayaknya kok, agak-agak enggak bercanda gitu, papar Memes Prameswari dengan senyum mengembang. Soalnya nanyanya enggak sekali dua kali, tambah Memes Prameswari. Lalu Mama Ella pun mengomentari jawaban dari gadis berzodiak Virgo itu. Biasanya nih kalau nanyanya berkali-kali itu kayaknya bukan cuman omongan belaka, ungkap Mama Ella. Video pun berakhir di episode 1 channel Mama Ella tersebut. Dan video selanjutnya masih belum tayang hingga berita ini dimuat. Diketahui, banyak fans yang mendukung hubungan Memes Prameswari dan Billy Syahputra. Salah satunya, netizen yang ikut berkomentar di kolom komentar video tersebut. Selamat berbahagia untuk fans Billmes semuanya dan mari kita doakan mereka berdua agar secepatnya halal. Amin ya Allah, amin, ungkap salah satu netizen.